dari segi warna sama tempatnya juga tepat sih. Untuk pemilihan warna kayak view, pakai filter juga ya. Jadinya filter sama manual. Ini foto originalnya apa aja? Jadi original ya. Jadi mau kasih tahu kali ya. Ini sedikit info aja. Kalau misalnya fotonya kita foto Indonesia, kami adalah digital marketing dan branding agency. Kami bergerak di industri digital kreatif. Biasanya kami membantu membuat content creation dari Facebook, Instagram, website, optimasi website seperti SEO dan SEM, iklan untuk Instagram, Facebook, Google Ads, dan pasti YouTube Ads juga gitu. Ini cuma ada di Pontianak atau ada pusatnya? Kita alhamdulillah berpusat di Pontianak untuk saat ini. Tapi untuk jangkauan klien kita udah ada di luar negeri, juga udah ada di Jakarta dan beberapa wilayah di Indonesia gitu. Dan semuanya dilakukan dihasilkan dari karya teman-teman para pemuda-pemudi Pontianak. Itu yang buat kita bangga. Content creation itu nggak cuma di makanan sih, kita juga mencakup ada di dunia forex, finance. Bahkan startup juga ada beberapa dari klien kita. Cuman kita melihat di Pontianak itu sendiri, kita ingin membangun ekosistem digital yang berada di Pontianak sebenarnya. Bagaimana mereka bisa lebih menghargai dan lebih memahami apa sih sebenarnya content creation digital itu tuh seperti apa sih gitu. Ada yang kadang-kadang berpikir, ngapain harus bayar untuk hal yang seperti ini gitu kan. Kenapa ngapain harus repot-repot foto produk dan segala macam, padahal di dunia untuk membuat suatu awareness atau pemberitahuan yang menarik attention masyarakat sekarang itu sudah sangat sulit di tahun 2019 ini apabila kita tidak benar-benar bisa memberikan suatu produk atau suatu jasa yang benar-benar menarik dan menjadi solusi untuk konsumen kita.